1, 2, 3, come on! Di channel ini, kalian akan menemukan seputaran tutorial figurin fondant, guys. Seperti figurin yang satu ini. Yuk ke videonya. Oke. Okay. Oh, let me up with a bright smile on now. Me in the door, so won't get lost now. To the moonlight, I see you. Oke guys, langsung aja ke proses pembuatan pertama ya, yaitu gunakan kertas karton dan mal gambar baby shark 2 dimensi. Di sini saya memakai kertas karton supaya kuat dan bisa berdiri ya guys. Oke, lanjut gunting kertas karton yang udah digambar tadi dan lem menggunakan buttercream ya guys. Oke guys, lanjut cover karton menggunakan fondan. Di sini saya akan membuat baby shark yang warna kuning, biru dan pink. Oke guys, lanjut gunting bagian putih mal gambar untuk membuat badannya ya guys. Iya. Oke guys, lanjut potong fondan menggunakan mal yang udah dipotong tadi ya guys. Oke. Oke guys, untuk mulutnya di sini masih sama ya, masih menggunakan mal gambar. Nah, untuk lemnya di sini menggunakan air putih biasa aja ya, guys. Wow. Oke, guys, lanjut gunakan rolling cutter kayak di video untuk membuat gigi biar hasilnya lebih cepat ya, guys. Oke guys, untuk membuat matanya, gunting mal gambar di bagian mata. Lanjut kita tempel mal gambar. Setelah itu lubangin menggunakan tools yang bentuk bulat. Dan lanjut isi menggunakan fondan warna putih. Setelah itu timpa dengan fondan warna hitam. Dan jangan lupa dikasih linangan mata ya guys, biar hasilnya lebih lucu. Wow. Oke guys, lanjut lem tembak di bagian karton biar bisa berdiri. Nah, buat kalian yang takut rusak saat delivery, ikuti cara ini ya, pasti aman selamat sampai tujuan. Oke guys, semoga bermanfaat ya buat kalian. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan tunggu tutorial selanjutnya ya. Dadah.